Skuad Harimau Malaya Kendalian Kim Pan Gon kembali turun menjalani latihan penuh di Wisma FAM, Kelana Jaya, malam ini dengan disertai tambahan seorang pemain baharu, Sergio Aguero dari Sri Pahang FC sebagai pemain ke-26. Sebelum sesi latihan bermula, para pemain dan pegawai pasukan bersama-sama Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin meraikan Pan Gon yang menyambut hari lahirnya semalam. Skuad Harimau Malaya akan berdepan Chinese Taipei pada aksi terakhir kumpulan di pusingan dua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 di Stadium Nasional, Bukit Jalil pada Selasa ini, jam 9 malam.